Ayo konco-konco yuk mangan sayur. Ayo konco-konco yuk mangan sayur. Ojo lali lauk tempe iwak lili. Ojo lali sego putih sambal petih. Ayo konco-konco yuk mangan sayur. Ayo konco-konco yuk mangan sayur. Awak sehat sekolah dadi semangat. Awak sehat sekolah dadi semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ustazah. Namaku Aliza dari kelas 3C. Saya akan mempresentasikan tentang healthy food. Saya akan menjelaskan tentang IPS. IPS ini tentang nominal uang. Di sini ada contoh uang 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, dan 1.000. IPS ini namanya sistem barter. Sistem barter adalah kegiatan tukar menukar dengan barang lain. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang IPA. IPA, makanan sehat, adalah makanan yang seharusnya mengandung beragam nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Misalnya buah-buahan. Buah-buahan juga sangat penting dikonsumsi karena memiliki kandungan vitamin yang tinggi. Berikut ini buah yang memiliki kandungan nutrisi yang tinggi. Apel, karena memiliki kandungan serat vitamin C dan antioksidan lain. Jeruk yang tinggi kandungan vitamin C. Alpukat yang memiliki kandungan tinggi lemak, serat, kalsium, dan vitamin C. Sekarang aku menjelaskan tentang bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini membuat teks prosedur. Teks prosedur, aku membuat beef soup healthy. The ingredients are 300 gram beef, 2 carrots, 2 potatoes, celery leaves, broccoli, beans, pepper, turmeric, garlic, 1 liter water, red onion, and salt. How to make? Cut the beef into cubes and then boil until tender. 2. With stir fry the beef until fragrant and then enter the beef into the meat stew. 3. Add the potatoes after the potatoes are half done. Add carrot and beans and broccoli. 4. Add the lick celery, salt and pepper, serve. Di sini ada matematika. Misalnya saya dan ibu membeli ikan seharga Rp30.000 dan membeli buah-buahan seharga Rp20.000. Jadi 30 ditambahkan dengan 20 jadi hasilnya Rp50.000. Setelah itu saya menjelaskan tentang PAI. PA ini tentang hadis bersyukur dalam mensyukuri rezeki.
begini hadisnya Us. Man lam yashkuril qalila lam yashkuril katsir. Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Lalu saya akan menjelaskan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini mendeskripsikan tentang makanan kesukaan saya. Makanan kesukaanku adalah sup daging atau sup buntut. Sup adalah masakan berkuah dari kaldu yang dibuat dengan cara mendidihkan bahan-bahan daging atau ayam untuk membuat kuah kaldu dan diberi bumbu serta bahan lainnya untuk menambahkan rasa. Bahan lain tersebut bermacam-macam jenis. Ada brokoli, wortel, buncis, kentang, dan kubis. Setelah itu, saya akan menjelaskan tentang PKN. PKN ini menjelaskan tentang sikap-sikap sederhana dalam menikmati makanan sehat. Yang pertama, berdoa sebelum makan. Yang kedua, makan menggunakan tangan kanan. Yang ketiga, mengunyah makanan dengan perlahan. Yang keempat, menghabiskan makanan. Dan yang kelima, mengucap syukur setelah makan. Setelah itu, saya akan menjelaskan tentang TIK. TIK ini, saya membuat menu makanan sehat di Microsoft Excel. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.